Siapa nak duit raya? Raya, balik raya. Wah, bawa-bawa raya lagi kata baru. Bet, Vortex. Tunggu apa lagi? Jom kita lawan. Nenek dulu. Popoy, Popoyo! Popoy, Galaxy Cutback Vortex. Kumpulkan kesemuanya. Rup, mana kau? Rup? Rup? Rup! Open up, boy! You Encik Bos? Apa kau buat ni? Macam mana aku sampai ke sini? Bobo selamatkan kau lah. Ha-ha, kau pengsan tadi. Ha, kau selamatkan aku? Aduh. Kau kena berehat dulu. Nah, minum koko atuk buat ni. Tuh Abah pun dekat sini. Apa kau ingat ni hotel ke? Sini je tempat yang selamat untuk bersembunyi. Jojo takkan sangka kita kat sini. Ha, dia dah beli tempat ni. Mesti dia akan cari kau kat sini. Kau tunggu je lah. Ha? Kalau macam tu, kita kena fikirkan cepat cara nak kalahkan Ijojo. Kau kena tolong kami. Tolong korang? Apa kau mimpi ke? Apa salah aku nak kena kerjasama dengan korang? Ha? Sebab korang lah Ijojo datang ke sini. Sebab korang lah Ijojo hapuskan pro. Aku harap kau dapat perbaiki pro. Perbaiki dia? Dah tak mungkin. Nah. Kau tengok tu, tak kenang budi. Dah selamatkan dia, cakap terima kasih pun tak. Iyalah, dia tengah sedih tu. Apa salah kau pergi selamatkan dia? Dah tu, kau nak biarkan je dia. Kau tak kesian ke kat Dudu ni? Nak kesian kenapa? Ish, dia baru je kehilangan pro. Biar aja dia tu. Boboiboy ni lembut sangat dengan si jahat tu. Eleh, dulu kau juga geng dengan Dudu. Sama dua kali lima jahatnya. Apa kau cakap? Kau dengar apa aku cakap tadi kan? Oi, Zara. Kita kena fikirkan cara nak kalahkan Ijojo. Dah berapa jam fikir. Bukannya dapat apa pun. Kau fikir guna lutut kot. Kau pula fikir guna apa? Sigu. Sudahlah, kita kena bekerjasama. Baru boleh kalahkan Ijojo tu. Dah cuba tadi, tak berjaya pun. Kombo kita tak cukup kuat. Kalau tu pun tak berjaya, kita kena guna jalan terakhir. Kuasa baru. Kita menyerahkan aje lah.